keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel Ito Sweet. Semoga kalian senantiasa sehat walafiat, murah rezeki dan sukses. Tutorial kali ini yaitu bagaimana caranya kita mengupdate aplikasi Telegram ya teman-teman ya, di Android kita. Yang teman-teman lakukan silahkan masuk di linknya teman-teman, di deskripsi box sudah saya persiapkan di situ ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian silahkan tekan saja dan install langsung ya teman-teman. Kita install saja, kita tunggu sejenak teman-teman proses penginstalan Telegram ini. Ini teman-teman sudah terinstall. Selanjutnya kita start saja dan kita oke ya teman-teman, dan kita masukkan nomor yang ingin kita daftarkan teman-teman. Selanjutnya kita oke saja dan kita izinkan ya teman-teman. Kita tunggu proses. Selanjutnya kita masukkan verifikasinya teman-teman, kita tunggu sejenak. Kita masukkan saja. Ini teman-teman ya, berhasil. Kita tunggu dan kita izinkan saja. Izinkan. Kode masuk, ini kodenya. Jangan pernah memberi kode ini ke siapapun dikarenakan ini bisa untuk teman-teman membuka Instagram di aplikasi lain ya teman-teman ya. Selanjutnya kita cek-cek saja teman-teman ya, ada apa di sini, dan kita lihat terlebih dahulu. Yang pertama emojinya seperti apa teman-teman. Ini teman-teman emojinya ya, sudah seperti emoji iOS. Kita tekan saja, kita coba teman-teman. Ini teman-teman emojinya. Wow, keren sekali teman-teman ini. Nah ini dia teman-teman ya, emojinya sangat keren. Teman-teman bisa saksikan sendiri ya, ini bukan guru. Ini emoji yang ada di aplikasi Telegram ya teman-teman ya. Dan apabila kita ingin melakukan panggilan, kita tekan saja di atas ini teman-teman ya. Di sini ada nomornya, tinggal kita tekan saja, kita lakukan panggilan audio teman-teman, tinggal memanggil saja. Kita telepon ya teman-teman ya, panggilan sudah masuk. Apabila teman-teman ingin memanggil atau telepon, dan masih banyak lagi teman-teman fitur dari Telegram ini. Lain kesempatan kita bahas lagi. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen teman-teman. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.